Ya Allah, sucikan hati kami. Ya Rabb. دعاك سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم لأولاده بسلامة الصدور يا رب هذه الدعوة ارزقنا سلامة الصدور. يا الله كاسيهمو الشيخ أبو بكر بن سالم بالدعاء kepadamu meminta keselamatan hati untuk keturunannya maka inilah kami memohon keselamatan hati kebersihan hati untuk kami semua. طهر قلوبنا طهارة تتهيأ به لتلقي أنوار التجلي. يا الله sucikan hati kami kesucian yang membuat kami pantas untuk menyaksikan تجلي darimu fatashhad anwar tajalli hingga kami menyaksikan kepada tajallimu dan dibukakan hijab kami denganmu tafatih laha abwab at-tajalli dan terbuka pintu-pintu tajallimu Allah taala yang ada di dalam Al-Qur'an ke dalam hati kami fatah abwab at-tajalli dan terbuka pintu-pintu tajalli tersebut tak kala kami berzikir fatah lana abwab at-tajalli bil mujalasa ana jalisu man dakarani terbuka pintu tajalli saat kami berzikir dan kami duduk bersama Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan aku menjadi teman duduk terhadap orang yang berzikir kepada-Mu. Ya Rabb, kulma a'taytahu li kulli mahbub hadar amsal hadhihi al-majalis fa rafa' yadayhi ilayhi fa ajabtahu wa alhamtahu husna as-su'al fa inna nas'aluka an tajma' lana ma tafarraqa min dhalika. Amin ya Rabb. Ya Allah, setiap orang yang pernah hadir di majelis yang semacam ini memanjatkan hajat mereka, doa mereka kepada Engkau, maka kabulkanlah anugerah tersebut dan berikanlah kepada kami semuanya anugerah yang agung. Amin ya Rabb. Kabulkanlah ya Allah. Amin ya Rabb. Memanggil ya Allah maka keluar dari hati tersebut selain Allah. Wa min basiwa an yabqa fil qalb karahiya ghadab hasad ghadab khuluna al'an fi majlis hadha wa anti akhar al majlis al'an khuluna nakhdam al majlis bil musamah. Dan di antara keluarnya hal-hal selain Allah, keluarnya kebencian, prasangka buruk dari dalam hati kita, kita berada di akhir, di penghujung majlis ini. Mari kita tutup majlis kita ini dengan kesucian hati, dengan saling memaafkan, dengan saling cinta satu sama lain. Anta talaqait adha min ba'd an-nas. Kunna mararna bil adha. Adhu an-nas aw talamu asra'u li aw ramu bi ma laysa fi. Kamu menerima gangguan dari orang. Betul, kita semuanya menerima gangguan, teror dan hal-hal kata-kata yang tidak baik dari orang lain. Betul itu semua. Ba'd al-adha mu'lim. Dan sebagian gangguan itu betul-betul menyakit dan menyakitkan hati. Terutama kalau gangguan itu datang dari orang yang kamu cintai betul. Antara kamu dengan dia ada kekerabatan, ada hubungan yang erat. Ataupun pertetanggaan. Atau kawan yang karib. Orang yang kamu dekat sekali sama dia tetapi karena satu hal menjadi terputus hubungannya. Tiap kali kamu mengingat hal itu maka sakit lagi hati kamu. Betul itu. Lakin ila mata wa turid ta'ish fi hadha al-alam fi hadha al-alam. Namun sampai kapan kamu mau hidup dalam kegelapan ini? Kamu mau hidup dalam kegelapan ini setahun, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun dalam kegelapan dendam ini. Dan kamu ini terikat, terbelenggu, hati kamu terikat, terbelenggu, terkunci. Kamu diganggu satu kali saja. Atau dua kali, atau tiga kali. Namun kamu setiap hari dampaknya kamu mengganggu menjalani dirimu sendiri dalam kegelapan.
terkait. Dan kita mau tidak berakhir kita dari majelis dan saat ini melainkan kita sudah terbebas dari belenggu ini. Terkhalas min hadhihi al-afkar. Kita bebas daripada pemikiran dan pemikiran. Sucikan hatimu daripada pedihnya amarah. Saddiqni antum mustafid. Percayai aku, kamu akan mendapatkan manfaat. وترغيب من سيدنا سيد من خالق الكون سبحانه وتعالى ربي وربك الله ambil janji dan kabar gembira dan hadiah dari Allah pencipta alam semesta. وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. Allah berfirman hendaknya kamu memaafkan satu sama lain. Tidakkah kamu suka Allah memaafkan kamu? Kadang kita mau memaafkan berarti sulit. Dengar, kalau kamu memaafkan, Allah memaafkan. Malam ini kita saling bermaafkan. Jangan saling mendengarkan kamu pecintanya Rasulullah. Hubul awliya kamu pecintanya para wali-wali dan salihin. Kamu malam ini hadir hanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau yang meminta kepada Allah keselamatan batin untuk keturunannya dan pecintanya. Ayo mari ikut masuk di dalam doanya Syekh Abu Bakar bin Salim, masuk dalam bahteranya beliau malam ini. Ayo maafkan semua yang berbuat jahat kepadamu. Samahtu. Setuju atau tidak kita semuanya untuk saling memaafkan? Samahtu. Apakah kalian mau saling memaafkan? Jangan berat untuk memaafkan. Ba'dhum 'inda sidq yaqul ana ma urid akun samah bi lisani wa qalbi 'ala masalah. Lagi ada juga yang berdalih dengan kesungguhan. Bagaimana saya mau memaafkan tapi hati saya tetap masih ada dendam. Lakin isma' anta qul samah bi lisani hatta law lam yakun masalah. Ini kamu ucapkan dengan walaupun cuma dengan lidah aja saya maafkan. Qul fi qalbi ya rab ana samah bi dan kamu ucapkan dalam hatimu ya Allah yang aku bisa dengan lisanku, kemampuanku dengan lisanku sudah aku tunaikan untuk memaafkan, tinggal minta kepada Allah membersihkan hatiku hingga aku betul-betul memaafkan semua orang. Ayo maafkanlah, niscaya Allah memaafkan. Berbuat baiklah, Allah akan berbuat baik kepadamu. Dan kalau sudah begitu, kamu akan mendapatkan penampakan dan tajalli dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sangat besar. Tajalliyat la hibatat ala amthal hadhihi al-majalis mubashara tabadir ila naw'in min yang luluh di hadapan Allah Ta'ala, yang menganggap dirinya paling kerdil, paling kecil, paling rendah, paling tidak punya apa-apa karena keagungan Allah Ta'ala. Tersetiri kekul ini kamu bisa menjadi dua-duanya. Ya Allah, dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami dengan anugerah ini dan dijadikan malam ini malam anugerah, malam kesucian, malam kedekatan kepada Allah. Ya Ma'una, ya Tajalli, Tuhan, InsyaAllah, Tajalli dan penampakan kepada Allah. Tetap rajadul qulub, wazalikan hati kami selalu berkiyas dengan anugerah Allah. Tetaparat al-ukud, وتنورت الأرواح وارتقت في معارجها dan menapaki jenjang tinggi di sisimu. سأل الله أن يمد يد عونه لأخينا الحبيب توفيق فيما قامه فيه من خدمة رابطة مكان قاموا فيه من قبل أكابر أشياخه وأشياخه وأسلافه. أسأل الله أن يعينه وأن يؤيده والباقي الذين قاموا على ذلك وأن يرفع درجات الحبيب زين العابدين بن سميت ويسكنه الفردوس الأعلى للجنة ويخرجه فينا وخذهما بالخلف الصالح ويبارك في الجميع ويتقبل من الجميع في خير وعلى خير.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada Habib Taufiq dalam apa yang beliau laksanakan dan jalankan, mengemban daripada tugas Rabiul Alawiyah, dan Allah taala mengangkat derajat para pendahulunya, khusus yang baru saja meninggal kemarin, almarhum almarhum Habib Hussein bin Umar bin Sumaik, dan Allah taala berikan ridha-Nya kepada kita sekalian, dan Habib Ali memerintahkan dengan baca surat Al-Fatihah. Thank you.